Andre, mana lagi? Woi, maju, maju. Woi. Bedanya bagus. Aduh, gambarnya gimana itu? Ah, Enja. Talent mana talent? Talentnya mana talent? Waduh. Yudis. Ya. Nyupir aja nyupir. Enja. Mau masuk TV lagi nih? Aduh, kamu tuh berita tuh harus bagus. Alah, kanen, setah tuh. Penyampaian cowok kata-kata kamu untuk beritanya tuh kurang padat, kurang jelas. Tadi saya udah pakai headphone, iya. Saya pakai suara seriosa, tapi nggak kedengeran, Pak. Enja, ini berita up to date loh. Kamu harus baik. Ini, aduh, coba kamu. Tadi kamu mata kamu tuh kurang berbicara. Kurang berbicara, Pak ya? Iya, terus terang saya cuma. Memang mata saya nggak bisa ngomong, Pak. Ini saya yang ngomong bisa. Aduh, Enja. Biarkan secara suka-suka, bahagia, baik hati, dan tidak sombong. Inilah acara kesayangan Anda, Opera satu-satu dicoba, nggak usah pakai musik. Iya. Awas, murih, ayo. Teksnya, teks. Nggak pakai teks. Ayo. Lu pasti pengen lu sendiri nggak apa? Coba, ayo. Ini kan pengen lu sendiri. Emang nyanyi pakai teks? Oke. Mana-mana nyanyi itu pakai mulut. Bikin malu.
Coba masa satu. Kau yang selalu hadir dalam tiap malam engkau. Langkah. Lagi terus terus aja. Gua jadi ketahuan kenapa gua dipecat dari band itu. Keras, keras, keras. Jangan kau diriku. Sedang lidah sakit gigi. Apa ini? Coba, kamu. Ayo, Mesta. Mesta, ayo. Mesta. Ya. Mesta. Oh iya. Mungkinkah asik. Selalu bersama, walau jarak memisahkan. Apa? Lu nyanyiin lagu sendiri aja nggak bener, nyanyi lagu orang lain. Tetes air tajin. Udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya dapat hadir bersama rekan-rekan para wayang juga tim Nayaga. Dalam satu mata acara kesayangan Anda semua yaitu Obra Manjava. Ya udah biarin lah. Malam hari ini Obra Manjava kan membawakan sebuah cerita yang berjudul... Kaget ya. Bahaya. Udah, mau somai transfer. Malam hari ini Obra Manjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Gejolak Kaula. Ya. Gejolak Kaula Muda. Di sini menceritakan. Kaget. Kan enggak ada yang ngagetin. Sudah. Coba lagi ulang. Di sini menceritakan tentang persaingan antara dua S. Kaget. Kaget. Dua SMU ini bernama SMU OV dan satu lagi OJ. Mereka selalu bersaing, baik dalam tempat nongkrong maupun bola voli. Setiap pertandingan mereka selalu bersaing. Hingga satu ketika ada wanita cantik yang ternyata adalah seorang reporter yang menyamar sekolah di situ. Tentu saja membuat persaingan mereka makin ketat. Kira-kira siapa yang... Nah, lo muka lo. Gue bilangin rocker lo, ntar lo. Kenapa ini? Lagi deh, tali sepatu saya diinjek tuh. Lah terus? Saya disuruh jalan. Terus? Tali sepatu saya diinjek. Terus? Saya disuruh jalan. Ya tinggal jalan aja. Ya jatuh dong. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Awal kisah kita minta para pemain untuk berada di sketsa. Langsung ke TKP. Yang main siapa nih? Gue main Nunung. Hah? Gue main Nunung. Terus gue kenapa? Ya lu ngapain di sini? Berarti gue jangan di sini dong kalau ya, main. Ya bener, jadi gue ngomong gitu. Lu ngapain di sini? Ini mau ngajak temen saya nih. Jadwal mulung sekarang. Ada-ada aja. Kalau belum saatnya muncul, jangan muncul dulu. Lu juga sama. Lu ngapain di sini? tawa-tawa. Hah? Lu ngapain sini? Jagain harim gue. Di sini yang muncul yang main di sketsa ini Desta sama Nunung. Ya. Kamu Vincent Blon. Ya. Vincent yang tadi, ini oh, Desta. Oh, Desta ya. Ya. Ini ngapain ini? Tukang agar-agar ngapain ini?
Ini lagi main dulu ini. Apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Aku kabarnya baik. Kita nggak pernah ketemu ya. Iya, udah lama banget ya. Kamu masih suka digodain si Sule sama si Andre? Masih. Kesian banget kamu ya. Kamu kenapa sedih? Karena aku sering digangguin sama duit aku diambilin. Bekal aku diambilin. Ya ampun. Cewek aku diambilin. Harus apa ya? Ya udah nanti aku bilang sama teman-teman aku jangan godain kamu terus ya, jangan ganggu kamu. Kamu kan orang baik-baik. Makasih. Kok ada yang ganjel apa ya? Salju, idara dingin. Ini panas. Ini kan pagi-pagi, berembun. Panas yang kayak gini kok keluar salju gimana? Bos, kenalin. Siapa kamu? Aminuddin. Itu bukan Aminuddin. Siapa ini? Gundala. Diambil terakhirnya. Kok A-nya emang ya? Diambil terakhirnya. Kapten Amerika nih. Iya. Hey. Hai, 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 hai. Salah apa sih di A-nya? Hey. Tadi perasaan pertama enteng bawahnya. Siapa lo? Rahim. Bukan Rahim, sama gua. Lo ngapain lewatin batas sekolah kita, ha? Lo anak mana lo? Kenapa sih kamu selalu ganggu dia? Ah, gua banting lo! Lu gak boleh gitu. Ini adalah bunga pasir. Tunggu dulu. Gue yang harus marah sama dia. Kok bunga pasir emang gue kembang kampus. Bunga-bunga sekolahan gitu lah. Kembang kampus. Bunga pasir. Bunga pasir mah. Gitu. Benar. Bukan kembang pasir. Benar kata Sule. Apa? Apa kembang kakus, benar kata dia. Kembang kakus WC. Kembang kampus. Oh kampus. Hei, tar dulu menolot. Lagian gak ada modal ya. Hah? Gak ada modal. Saya orang miskin pak. Saya gak pernah dibeliin sabuk sama emak saya. Makanya nih, saya yang penting kan saya gak maling pak. Emaknya, emaknya kerja di mana? Pinjem dong merosot lano gue. Beli sendiri. Ya. Yakin kesem. Bahaya tuh kawat tuh. Wah, robek tuh baju lu. Udah terusin aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana nih? Terusin aja ceritanya. Nanti kamu sekarat di situ. Pas tangan lu dingin tuh habis darah lu. Tuh. Siapa naruhin basket di sini sih? Oh. Aduh. Dah. Nggak apa-apa, Pak, kawatnya. Oh, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Lu jangan sekali-sekali gangguin dia ya. Ini adalah cewek di sekolah kita. Hei, gua nggak gangguin. Dia tuh nggak ganggu. Gua minta tolong. Lu ngapain nempel-nempel kalau menempel di tembok? Ini preman sini nih. Preman ketang. Preman apa? Udah, jangan ganggu-ganggu dia. Eh, wow. Ada orang. Aduh, ngantuk banget, tidur aja.
Ngantuk tidur di sini. Bekas pala lu kotor banget. Eh, sini kamu. Sini. Sini, enggak sakit kok. Sini. Kamu hati-hati. Yang baru pertama enggak sakit. Nanti digangguin sama Surya sama Andre. Sekalian, pakai video. Eh, aku mau nanya dong. Apa? Gimana caranya supaya aku enggak digangguin? Emang kamu digangguin? Aku huh? Iya. Kok aku enggak pernah diganggu ya? Beda bentuknya. Beda tampilan. Aku harus apa ya? Apa dong? Kamu mau aku tahu? Kamu sini. Mau makan? Kita ke kamar mandi sekolah yuk. Yuk. Mau dikasih sesuatu. Eh, di kamar mandi belum disiram loh. Kotoran banyak banget loh. Ntar kamu makan. Itu anak buah itu suka gangguin. Kamu harus hati-hati ya. Oh. Eh, kamu ikut aku yuk. Kemana? Ke kamar mayat. Pokoknya kamu harus hati-hati. Udah aku bilangin. Tolong. Apa sih? Lu, kamu, lu. Pokoknya kamu jangan mau sama mereka. Ya? Oke, eh, oke. Okay. Sini kamu. Kamu anak sekolah sebelah ya? Iya, ganteng. Aduh. Dia anak sekolah sebelah. Tahu. Kasihan temennya dong kalau sekolahnya sebelah. Temen sebelah sekolah kita. Pusing juga sebelah. Kamu punya Walkman gak? Hah? Ini gue yang paling demen. Dia tuh walaupun nyalonin gagah, tapi rayuannya gombal. Apa urusannya? Luar biasa. Ini pasti bentar lagi dirayun. Bapak kamu pasti. Buktikan keahlianmu, ayo. Lu jangan ngomongin begitu, gua lupa nih. Ya. Ini punya iPod, punya Walkman. Eh, kamu punya Walkman nggak? Taret. Punya. Aku kebetulan koleksi Walkman. Hah? Aku kebetulan koleksi Walkman. Aku pinjam satu dong. Hah? Pinjam satu. Jangan, mahal Lala. Harganya. Satu aja, sebentar aja, maksudnya pelit banget sih. Buat apa? Biar aku bisa mendengar nyanyian cintamu. Kalau saya boleh tahu, kemarin bapak kamu sedang ada di kaki lima? Enggak, bapakku kakinya dua. Oh iya? Tenang, tenang, tenang. Harus kenal. Saya tahu. Bisa dicari lagi. Memang bapak kamu itu kakinya dua. Tapi pedagang kaki lima. Kalau nggak salah, dagang Walkman. Aku lihat bapak kamu Walkman-nya nyisa dua. Oh iya, aku kamu tahu. Yang satu lagi kemana coba? Pasti kamu yang ambil ya? Kasian bapak lu, ada yang nyolong kemarin. Panjang. Kamu tahu bedanya Monas sama aku nggak? Nggak tahu. Kalau Monas itu milik negara. Kalau kamu... aku milik siapa ya? Tapi aku tuh di sini anak baru. Oh, kamu anak baru? Anak baru. Perkenalkan. Siapa nama kamu? Anak haram. Sombong lu. Anak haram. Sombong. Emang kenapa? Orang yang kerenan dikit anak haram. Emang kenapa? Papa gue namanya haram. Haram Suhamji. Oh. Anaknya haram. Iya, iya, benar-benar. Kamu megang apa? Iya. Aku lagi megang minuman, tadi jam istirahat. Ini minuman? Iya. Berarti pakai nggak pakai es ya? Enggak. Iya, kalau pakai es jadi sinuman. teman-teman, aku belum nanya enggak. Apa? Aku jadi apa sih? Udah.
Kamu ikut aku aja. Jangan, kamu ikut aku aja. Aku sini, jajan. Aku cabut giginya. Aduh. Gigi nih. Eh, kita lapor aja buat teman kita, yuk. Jangan, kamu ikut aku aja. Yuk. Tidak. Hei, ini mestinya buat jajan sama gua. Olah sama lu sama gua. Lu baca dong. Tuh. Ayo, kita jajan yuk. Yuk. Kamu sama aku kan ibarat perdagangan. Yuk. Kamu ekspor, aku impor. Yuk. Yuk. Bro, I like you, bro. My man. Wow, 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 wow. Sekolahnya sini. Oh iya, aku lupa. Eh, kamu sini. Kan sekolah aku sini. Terjadi persaingan antara SMU OV dan SMU VJ, apalagi ada wanita cantik. Persaingan mereka makin ketat. Ngapain? Aku pengen keluar, tolongin aku gimana caranya? Susah amat, lewat aja sini begini. Pakai manjat-manjat segala. Tapi kok aku nggak pernah melihat muka kamu ya? Kamu anak baru ya? Iya, kok kamu tahu? Iya, catnya masih basah. Iya, bapak kamu. Punya Walkman kan? Punya Walkman kan? Bapak kamu tukang koleksi Walkman kan? Bukan. Kakinya dua kan? Bukan. Lima? Enggak. Enam? Ya gak jadi rayu lah. Iya, iya. Bapak kamu tukang servis ya? Servis apa dulu nih? Servis Walkman. Walkman-nya ada dua ya? Yang satu dipalingin Sule, ya. Yang satu lagi dipakai sama Andre. Ih, kok kamu tahu? Tadi aku nonton dari belakang. Ngomong-ngomong, kenapa ya kita... hampir saya duduk. Kenapa ya? Kayak beneran nih, bagus nih anak artis nih, kayak beneran. Kenapa ya SMA kita ini nggak pernah akur sama SMA yang sebelah tuh? Berantem saja. Tunggu. Bapak kamu tukang kaca ya? Hah? Kok kamu tahu? Soalnya muka kamu mengkilat kayak kaca, jadi aku silau. Mengkilat katanya. Tisu. Mengkilat. Ini make up-nya gimana sih? Kan dibedakin. Hah? Bekas. Tapi kenapa sih aturan kalian tuh jangan tawuran? Ya abis bagaimana? Mereka selalu mengusik keberadaan kita. Aku tidak suka. Kemarin ada beberapa wartawan itu saya pukulin aja. Oh iya, dipukulin? Kenapa emangnya? Iya, ini pakai seragam-seragam gini nih wartawannya nih kemarin nih. Terus kamu menang? Alah, dipukulin lagi saya. Bukan. Banyakan mereka. Menang. Saya cuma sendiri. Oh gitu. Tapi gak apa-apa, pokoknya kalau kamu sampai digangguin sama begundal-begundal itu, kamu laporin saya. Saya begundal langsung samperin. Penjahat-penjahat itu. Penjahat itu? Anak SMA sebelah! Oh, SMA sebelah. Iya, iya. Kamera situ. Kalau gak takut, sampaikan ke kamera. Ya, dimulai dari sekarang. Ini apa urusannya ada uji nyali di sini? Kayaknya ada wanita. Seperti apa penampakannya? Cantik. Terus apa lagi yang khas dari dia apa? Mulus. Mulus bagian apanya mulus? Eh, ada apa kalian datang ke sini? Bapak kamu yang rompis ya? Ibu kamu tahu? Ibu kamu Yati kan? Saya kenal betul keluarga kamu. Bapak kamu prakosa ya? Udah meninggal papa saya. Ya udah,
aku nggak kuat aja. Hei, apa? Lu siapa sih? Hah? Lu jadi siapa sih? Baca dong. Oh. Alumni. Oh, aluminium. Alumni. Oh, alumni. Lu tahu kan kalau gua prepaman sini? Tahu bang, tahu bang, tahu. Dia nggak mau. Minggir dong. Maaf bang. Alumni. Kamu tahu gunanya ada aku di sini? Gunanya ada kamu? Emang ada gunanya? Oh, nggak tahu gunanya apaan? Emang ada gunanya? Kagak. Makanya yang jelas dong kalau nanya. Ada apa sebetulnya? Duduk. Ah. Duduk. Tadi pagi itu kita berantem. Itu dipukul. Wah! Orangnya dipukul. Kepalanya. Anak SMA kita dipukul itu Pak Penggaris besi. Lu kapan ngambilnya? Lu kapan ngambilnya? Gua tanya, lu udah diundang di sini berapa kali? Empat kali? Iya. Empat kali aja masih... Dipukulin anak SMA kita. Kemarin, waktu... Gua juga lihat. Dipukulin. Iya. Iya. Dipukulin gimana? Bunyinya gimana? Wah, dihajar. Waduh, kaget. Bahaya. Serem, ini namanya merusak. Betul. Jangan sampai. Lu kapan ngambilnya? Kapan ngambilnya? Ngambil apa? Di mana sih ngambilnya? Di sini. Kagak ada gitu-gituan. Udah yang belakang ngambilnya. Pokoknya SMA kita ini harus menuntut balas. Kita main ituan lagi yuk. Apa? Apa yang tadi tuh? Uji nyali. Oh, uji nyali. Kamu jadi setannya ya? Kamu jadi setan. Ya. Yang ceritain nakut-nakutin aku. Pokoknya kalau kamu tidak kuat, lambaikan tangan. Ya. Gua setan karena putih. Ya. Putih setan. Ya. Nakut-nakutinnya gimana? Nakutin. Kasih tahu masuknya kapan ya? Iya. Setan masuk. Lihat setan dia. Ini setan. Kamu ceritanya yang uji nyali. Ya. Aku yang jadi setan ya. Jadi setan. Kalau kamu tidak kuat, lambaikan tangan. Oke? Okay? Hati-hati. Aduh. Sebentar lagi setannya datang. Kamu harus hati-hati. Lambaikan tangan jika tidak kuat. Ser. Ya. Lu nya kesini yang masih jauh-jauh. Kan dari jauh udah kelihatan, setannya udah kelihatan. Ya kan yang mukanya susah. Nggak bisa. Tinggal. Nih. Kurang. Dari jauh aja udah bisa. Dari jauh ya? Iya. Ya, pokoknya kalau kamu tidak kuat, lambaikan tangan. Dari sekarang. Ya, hati-hati. Masuk, setan. Ya nangis, setannya kenapa? Tanyain tuh setannya kenapa tuh nangis tuh? Iya, aku nangis. Kenapa? Setan! D-
Demikianlah pemirsa acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua pemirsa di rumah. Sampai jumpa. Alumni. Alumni. Sebentar, Bang Alumni, kue mochi. Kenapa, Ben? Hah? Kue mochi? Abis kue mochi, abis pulang sekolah ini, kita langsung ke depan. Kita tantang mereka. Oke. Ya. Hei, tos. Opera panjang, Pak. Ya. Ngapain opera panjang? Oh, iya. Pak. Sebentar. Ya. Tangan saya sakit. Ayo. Iya, bisa aja jauh. Ya deh, yuk. Pokoknya gimana caranya? Kita ini benar. Benar. Kita rebutan di sini yang sana kosong. Lu mikir sih, itu ada kosong. SMUPJ bermaksud untuk membalas dendam kepada SMUOV. Di mana SMUPJ ini ada provokatornya, yaitu seorang alumninya. Bagaimana kelanjutan ceritanya akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana. Tetap di Obrolan Panjang. Cerita kita lanjutkan kembali. Di sini SMU VJ sudah diprovokasi oleh kakak alumninya. Tentu saja mereka akan membalas dendam kepada SMU OV. Kita lihat mereka langsung ke TKP. Eh, SMU lu yang ini, ngapa dari sana? Oh, salah. Salah. Udah main masuk-masuk aja. Pakai bayar nih. Ya, saya punya upilnya segitu. Oh ya. Kok awur-awuran pak duitnya pak? Biasa, abis kembalian. Lu tuh ngapain sih ngikutin gue terus? Heh, so what gitu loh. Mestinya lu tuh yang mikir, kenapa lu selalu kalau gue kemana-mana lu ngikut-ngikut gitu. Gue tuh capek banget ngeliat muka lu yang kayak gitu loh ngeliatin gue. Please ya. Tapi gue tuh udah gak enak banget sama lu. Lu tuh udah ngerebut cewek gue. Gue tuh liat lu males banget gitu. Pokoknya lu, gue. Jangan enak. Bosan ganti jangan enak. Apa? Lo, gue, wapat. Wapat. Lo tau gak? Kondisi sekolahan sekarang ini lagi genting tau. Gue tau. Anak sekolah sebelah tuh menyerang kita. Lo ngerti gak? Justru itu makanya, please, tolong kalau ada ribut-ribut kayak gitu, lo butuh telepon gue. Supaya gue bisa kesini, terus kita bareng-bareng ke sekolahnya dia. Kita hajar semuanya. Lu gue tuh mau nelfon bagaimana, gue gak punya pulsa. Sayang banget. Bro. Hah? Ini gue dengar dari mata-mata kita yang ngomongnya gagap itu. Mata dua. Iya, mata-mata. Mata dua lah. Mata-mata. Ya kalau disingkat mata dua. Bacanya mata-mata. Ya bacanya kan tulisnya kalau gue. Dari mata dua kita. Mata-mata. Tadi kan ngomong begitu. Kalau ngomong mata dua nggak enak. Kalau mata dua buat ditulis. Mata-mata itu diomongin. Tadi? Gak pernah belajar bahasa Inggris sih lo. Dari informan kita. Informasi. Ya kalau orang namanya informan. Itu orangnya. Ya iya, emang saya bilang kalau begitu. Kalau beritanya informasi. Informasi. Bagus. Ternyata sekolah sebelah ini besok mau nyerang kita, cuy. What? Begitu keadaannya. Ini gak kita bisa harus segera menyusun strategi untuk bisa melawan orang itu. Gak usah kesana-sana, ntar gua bingung. Kenapa sih lo? Bapak kamu tentara ya? Kok kamu bisa tahu gitu? Soalnya aku dengar jantung kamu suaranya brek, brek, brek.
Bapak kamu tukang es krim ya? Kok tahu sih? Jantung kamu dingin banget. Ibu kamu bidan ya? Eta bisa tahu begitu. Soalnya begitu aku dengar ada suara anak orok lagi nangis. Itu lu nyulekin gua. Mamang kamu merbot ya? Ketahu. Ada yang mukul beduk tadi. Kita harus segera. Dari tadi main beginian. Nenek kamu punya penyakit asma ya? Udah meninggal, Andre. Serius, ini benar. Dulu pernah gua dengar suaranya di sini. Ibu kamu pagi-pagi gak masak ya? Kok Eta pisan bisa tahu begini? Itu suaranya kruyuk, kruyuk. Lapar, lapar. Bro, kalau lu udah lulus dari sini, lu mau nerusin kemana? Katanya lu mau ke IPB? Iya. Lu katanya punya dua pilihan ya, kalau gak ke IPB, ke IKOPIN ya? Iya. Jadi, saya rencananya 5 tahun mau di IPB dulu. Habis itu saya pindah 5 tahun di IKOPIN. Oh, jadi 5 tahun, 5 tahun? 5 tahun, 5 tahun. Yeah. Sudah bisa ngerasain. Kalau gua mau ke SMA Purkon. Lu kan udah SMA. Masa lu pindah lagi? Berarti lu gak lulus. Dengerin dulu. Lu berarti dikeluarin. Dari sekolah lu dikeluarin. Lu pindah ke sekolah lain. Itu dikeluarin namanya. Bukan dikeluarin. Gua ada niat. Gak mau naik-naik, begitu. Wah, orang-orang mah selesai. Bapak gue kan kaya, bro. Kalau gue keluar sekolah gitu kan, dia berhenti bayar sekolah SMA. Tapi kalau di situ kan kita bayar terus. Begitu, padahal kan gue bodoh itu. Iya emang, gimana sih? Gue tuh rencananya di... Malu katanya mau diterusin ke STM ya? Malu. Maksudnya tuh ngapain sekolah lagi, Le? Lah, orang itu tergantung niat. Kalau malu ada niat ke STM, bagaimana? Bisa. Siapa yang mau nerima? Ya kali aja. Ini kan kita ngobrol. Mak, gue bukan mau ke STM. Kemana? SPG. Oh. SPG tuh yang jagain mobil gitu. Bapak Yung. Oh, kalau itu kan SPG. Kalau mak gue SPG-nya beda. Yang mana? Jagain lilin. Itu ngepet. Ini ngapa nongol di sini tiba-tiba nih? Ya kan beda sekolah. Oh iya, oh dia sekolah kita juga. Sumiati. Mesti Sumiati, Sumiati. Nama lu siapa di sini? Retno. Oh. Retno, abis dari mana lu? Kan dari sekolahan, kok abis dari mana sih? Abis makan mie ayam ya? Kok tahu? Ya kelihatan giginya ada seledrinya. Gua bilangin ya, besok gua akan tawuran sama sekolahan. Lu bilangin sama teman-teman lu. Lagian ngapain sih kalian tuh pada ribut sekolah kok? Soalnya kita nggak terima kalau kita dibilang pengecut. Teman-teman lo itu udah nantangin kita. Ih, kamu tambah ganteng deh. Yeah. Hey. Itu kan tempat sampah, Le. Oh, sampah? Saya kirain juga. Dimakan. Saya kan kerjanya di Bantar Gebang, Bu. Udahlah. Jadi saya menurut informasi dari teman saya. Tunjukin muka lo. Aduh. Tadi nggak gitu. Hah? Tadi. Tadi segmen pertama. Kamu tahu nggak? Kalian itu ribut kan gara-gara si siapa? Si Ajis yang sekarang udah nggak sekolah di tempat kita lagi. Iya, dia mata-mata kita. Temenmu sekolah kok, ini siapa, ini siapa? Gue temen lu. Kan satu kelas sama kita. Ngapain gue di sini? Harusnya gue di situ dong. Kamu ngaku deh. Kamu sebenarnya siapa? Aku temen sekolah. Kamu si Luman Udang ya? Aku. Aku tidak percaya kalau kamu anak SMA. Jangan-jangan kamu jelmaan setan.
Aku ya, kan? Iya, kenapa tiba-tiba kamu melarang kita untuk tawuran dengan SMA sebelah? Lihat badannya begini, anak SMA tua. Mas Uwe. Sudah. Bersihin. Maaf, apa? Sekarang kita yang ngambil strategi untuk menyelesaikan masalah ninja. Bilangin sama temen lo. Kita gak takut. Apa lagi nampak ini? Itu sampah. Ini poprom, cuman udah jadi sampah. Aduh. Anak-anak OV makin panas suasana dan. Siapa kamu? Ini mau udah mau keluar. Oh ya, ikut. Sandra. Akhirnya saya Andre, saya Parto, saya Sule, ketemu lagi di Pas Mantap. Ba! Apa? Pas Mantap. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? SMA OV sudah mempersiapkan keributan, membuat onar, dan juga siap untuk berperang. Mantap. Komplit. Komplit. Gudegnya jangan pakai cabai. Ini masakan Jogja ini. Iya. Iya, iya, iya. Ya. Gudeg ya. Itunya yang atas kemana, Pak? Bisa lain. Bisa lain, ya? Digadein. Sekarang tebakan, Pak. Kalau Bapak bisa nebak, saya kasih. Sekarang gigi bawah Bapak tinggal berapa? Ya. Ayo. Lah, punya sendiri nggak apal. Ayo, giginya tinggal berapa? Yang depan tuh. Ayo. Coba copotin satu-satu dihitung. Mahal. Udah bikinin aja, jangan ketawa aja, ntar rontok lagi giginya. Nah. Diceritakan Nunung, Gini, lurus. Nggak ada paku ya. Di sini Nunung lagi cari-cari dan marahin si Ajis karena dia tahu anak-anak ribut karena terprovokasi oleh omongannya si Ajis. Langsung saja kita lihat mereka di TKP. Aku juga kayaknya pernah kenal. Kalau nggak salah, kamu si Ais ya? Yang panggil gue Ais cuma perempuan satu-satunya dia doang. Kamu pasti Uno ya? Iya,
kamu yang sekolah di Darul Furqon ya? Iya. Aku kan bekas mantan di sana sekolah. Kamu mantan murid? Ya. Mantan murid? Biasa, tukang sapu. Aku alumni di sana lama. Cuman mau kuliah sekarang. Kuliah di mana? IPB. IPB itu singkatan dari apa ya? Ikatan Perempuan Bogor. Ya Institut Pertanian Bogor dong. Berarti bener kamu. Kamu tahu gak kenapa aku ambil di sana? Kenapa? Udah tutup sana. Dari tadi nungguin saya gak mau. Udah duduk situ. Anaknya pak? Iya, baru numbuh gigi. Dari tadi ngeliatin saya aja. Bapak yang jualan? Jualan ya, Bu. Oh. Ingat ya, besi-besi di jalanan jangan dimakan lagi. Potong, Pak. Ini gak dimakan nih? Sini. Hai. Ya. Kamu masih suka... Hah? Kamu masih jadi penyanyi dangdut keliling? Sambilan aja. Coba dong satu lagu buat aku. Aku udah kangen banget sama suara kamu. Masih jelek apa enggak? Ma. Kok dikasih-kasih? Gak apa-apa. Udah gak ada giginya ini. Kamu ngapain mau jualan somay? Jangan ngeledek, jangan ngeledek. Sini. Ini yang pencipta lagu. Lu kalau sama ginian gak cemburu. Masa ame bungkusan karpet cemburu? Sana, coba deh. Ya. Yes. Ya? Nyanyi dong, nyanyi. Oke. Jangan kau tutupi. Keluar aja, keluar. Serang. Gua minta lagu. Oke, sip. Sejengkal tanah wakaf. Kalau enggak, cinta hitam. Oke. Ya? Hitam, kayak comeran. Kita lagi berdua. Lagi berdua. Kita lagi selingkuh. Gua udah pengen joget nih. Jangan kau tanamkan cinta salah.
Kalau kena gigi uang kembali, Pak, ya. Ya, nggak apa-apa, udah pegang. Siapa yang ngasih gue lagi sih? Gak ngatain lu. Lu, bawa sendiri. Tuh. Sini lu. Stasiun. Itu bos stasiun. Vincent takut timun. Setan! Nora dikerjain eh. Jadi enggak nih dangdutnya? Matanya baru habis operasi loh. Serius beneran demi Allah, enggak bohong. Baru habis operasi. Oh iya bener. Habis operasi klasik, klasik. Operasi apa? Klasik, enggak boleh kena tipes. Nyanyi, 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 nyanyi. Nyanyi, 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 nyanyi. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Dia sama, Pak. Siapa yang menantang saya tadi? Wah, ini dia. Siapa yang menantang saya tadi? Ayo, di sini mulai tawuran nih. Di sini ayo. Masing-masing gengnya mana coba? Oh. Ayo, berantemnya kapan ini? Malah pada ayo. Leader begini, ayo. Stop, stop. Jangan berantem. Jangan tawaran. Udah, stop. Aduh, ini ngantuk banget ini. Ngantuk, aduh. Biasa. Dari tadi tuh, kan belum berhasil gua. Udah. Jangan taruhan, jangan taruhan. 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 Nah, tawuran, tawuran. Jangan taruhan. Ayo, ngapain, ngapain. Aduh. Halo. Saya dirodok aja punya saya. Datang nih Angel misahin. Iya, tau gak aku punya berita. Berita apa? Berita sekelebat? Hah? Bukan. Ini kenapa dia? Berarti yang nyulik lu ya? Eh? Tinta lah ya. Ih. Aku loh. Eike gak pernah nyulik-nyulik anak perawat. Kok jadi banci lo? Api dong. Berantem. Gak. Ngaku lo? Enggak. Kan anak SMA lo sendiri temen lo. Lo berarti gak bisa jagain temen lo dong. Berarti lo yang yang nyulik itu bukan dia, yang nyulik Aziz. Aziz, iya. Yang nyulik Aziz. Aziz, sih, kebayang gua kalau dia punya bini di rumah, bininya nangis lah dia. Tuh kan? Jadi lo yang nyulik dia. Aku tidak diculik. Ah, jelasin, jelasin. Apa untuk menyulik beginian? Aku cuma diamankan sementara. Iya. Emang lo maling diamankan? Hei, ini kita sekolah kok kelambinnya meledeh ini lo. Kamu lapor dong bahwa keributan ini terjadi karena dia. Iya. Ini semuanya begini loh, semuanya. Semuanya. Si Aziz ini intinya dia tuh sakit hati sama kalian. Hah? Maklutso? Maksud lo? Maksud lo?
sekolahan. Bagus. Aduh, PA, PA. Iya, dia kan alumni, kan? Gimana? Hah? Ata kapamu? Apa katamu? Ini kan sekolah kita bahasanya begitu. Coba deh kamu yang ngomong deh. Hah? Sobek gitu loh. Susah kalau temenannya yang sobek-sobek begini. Ah, kamu yang ngomong. Ya. Di rumah ada tiga sobek. Roti sobek. Iya. Roti sobek. Si Benny. Kamu ngapain bolos dari sekolah? Hah? Ini gak ada yang bolos. Ah, salah aku. Udah kenceng salah. Ini namanya manusia-manusia yang tidak tahu diri kayak begini. Tawuran-tawuran itu buat apa? Itu gak ada pentingnya. Gak ada gunanya. Kok jadi mau jadi apa kalian, ha? Lihat, mahasiswa IPB, Ikopin. Dia itu adalah penerus bangsa yang gak pernah tawuran. Indonesia ini sedang menangis, tahu nggak lo? Lagi ceramah. Akhirnya terbongkar sudah bahwa kedua SMA ini terprovokasi oleh seorang Aziz. Dan mereka pun mencari-cari Aziz. Di sini akhirnya setelah sadar bahwa tawuran tidak baik, kedua SMA ini pun bersatu. Oh. Begitu. Kayak film-film. Oh. Sweet moment. Sweet moment. Akhirnya kedua SMA ini pun damai. Oh. Buat apa tawuran? Oh. Buat apa susah? Oh. Lebih baik kita bergembira. Oh. Tutup, Pak. Di sini ya. Gunung, ayo. Kita sambut Bapak Wali Kota kita. Tahu lagi nih. Anda tahu lagi ntar. Nyalonin tahun 2017. Anda tahu lagi nih. Di sini gunung. Di sini gunung. Di sini gunung. Di sana gunung. Di sana gunung. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ada kepompong. Ada lo. Kepompong. Kepompong. Wayangnya bingung. Wayangnya bingung. Dalangnya bingung. Dalangnya bingung. Yang penting gue ompong.